Itu hari ini gue mau mereview salah satu tas yang katanya tas ini anti maling. Itulah alasan kenapa gue beli tas ini. Dan ini dia, tas Evander. Langsung saja kita lihat seperti apa tas ini. Let's check it out. Oke, ini tasnya. Tasnya cukup kecil dan ini adalah tas selempang. Kalian lihat warna hitam, tas selempang dengan tali, satu tali. Ini busanya cukup tebal jadi pundak kalian gak terlalu sakit ya. Pertama kali talinya ini, nah seperti tas-tas selempang pada umumnya, kalian bisa pindahin ini ke sebelah kiri atau kanan sesuai dengan keperluan kalian. Kalau gue biasanya itu di sebelah kanan ya, jadi seperti ini. Nah oke. Kemudian langsung saja kita buka, kita lihat seperti apa isi di dalamnya. Oh ya, sebelumnya itu kenapa tas ini dibilang tas anti maling? Ya, karena di depan ini sama sekali tidak ada kantong atau resleting. Dan resletingnya itu ada di belakang ini. Jadi ini akan menyulitkan pencopet untuk mengambil barang-barang kita. Jadi penyimpanannya itu semua ada di dalam atau di belakang tas ini. Kita buka, ini resletingnya. Oke, nah seperti ini bukanya itu buka habis atau buka lebar ya. Kita lihat isi di dalamnya. Di sini ada kantong. Di sini juga ada kantong. Wow, apa ini? Oh, ini kabel data guys, kabel OTG nih. Oke, ada kabel OTG. Ntar kita taruh dulu. Ini apaan? Oh, ini kabel jack ya, to headset. Oke, good. Kemudian di sini dua buah kantong, di sini satu buah kantong. Di sini juga ada kantong, guys. Nah, di dalam kantong ini juga ada lagi satu buah kantong yang ada resletingnya. Nah, kalian bisa taruh apapun di sini. Barang-barang yang kecil yang mudah kelupaan dan mudah hilang bisa kalian masukin ke dalam. Satu lagi yang unik di sini adalah di sini terdapat satu buah kantong untuk meletakkan headset dan kabel data tadi sepertinya, atau OTG tadi. Di sini. Oke, untuk kantong yang ini nggak terlalu banyak tapi cukup besar. Yang mau gua bahas adalah di sini fitur ini. Fitur apa sih namanya? Ya itulah pokoknya. Nih, di sini ada tuk colok headset dan kabel data. Coba kita pasang ya. Nih, kita buka kabel datanya dulu. Yang kita letakkan di sebelah luar adalah yang ini untuk ke handphone. Kalau kalian lihat, nah, dimasukin seperti ini. Oke, sudah pas. Oke, nih. Kemudian yang kedua adalah kabel audio atau untuk headset ya. Ini yang kita taruh. Sini ada dua slot, tuh. Masukin ke sini. Rapet, guys. Wow, keren tuh. Kalian bisa lihat. Sudah terpasang. Kemudian nah ini kalian bisa colok ke handphone untuk audio atau ini ke power bank. Kemudian power banknya dimasukin ke sini. Gitu. Sekarang kita lihat fungsi-fungsi dari kantong ini ya. Gue coba masukin beberapa barang gue yang gue punya ke dalam kantong ini. Pertama, charge atau charger handphone. Kalau misalnya kabel yang tadi kalian sudah sambungkan ke power bank, ini kalian tinggal colok di sini. Nah, seperti ini. Kalian lihat headset di sebelahnya. Kita mau lihat seperti apa kantong ini bisa menyimpan barang-barang kita. Untuk ini gua simpan sepertinya di di sini. Kemudian ini kepala charger. Kemudian yang dua gua punya headset. Seperti kebanyakan headset lainnya ya, kusut seperti ini. Kita rapikan dulu. Kita ikat. Oke. Kita lihat di mana ini bisa muat. Nah, setelah seperti ini, usahakan untuk earphone-nya ini, untuk yang ke telinganya ini berada di atas dan gua itu masukin ke kantong ini. Kantong bekas kabel-kabel yang tadi juga. Masukin dan itu berada di atas. Nah, seperti ini. Jadi kalau mau pakai langsung cabut. Oke, setelah itu yang ketiga, gue punya charger kamera dan ini gue satuin ke charger ini tadi. Masukin. Setelah itu gue punya parfum.
dan ini gue wajib bawa kemana-mana karena gue harus selalu seger ya, jadi gue selalu bawa ini. Kita masukin ke sini. Dan selanjutnya gue punya beberapa surat-surat. Ini gue masukin di sini sama parfum tadi. Oke, kemudian gue punya tisu. Ini gue masukin ke sini aja, satuin. Kemudian gue punya pulpen. Karena kita punya kertas, jadi kita juga harus sediakan pulpen. Oh ini guys, nih di tali ini ada tempat. Sepertinya gue bakal taruh di sini seperti ini. Atau kalian bisa taruh di dalam. Nah ini kan masih ada satu tempat seperti ini. Oke, di sini sudah terisi parfum dan beberapa lembar kertas juga tisu. Di sini ada headset dan ada pulpen. Kemudian di sini gue punya charger gue ada di dalam. Sisanya di sini semua kalian bisa taruh apapun itu, buku, baju, lemari, rumah, dan masa lalu kalian bebas. Dan gue juga ada beberapa lembar uang jajan. Uang jajan ini ya bisa kalian taruh di dompet atau di celana atau dimanapun. Gue coba memaksimalkan beberapa kantong yang masih tersisa di tas ini. Kalian bisa masukin di sini. Di sini kan di talinya ini ada satu kantong juga. Nah, kalian bisa masukin di sini. Nah, tuh. Jadi kalau kalian mau cepat bayar, tinggal buka, ambil. Dan kita sudah selesai mereview tas Evander, tas anti maling. Jadi ya seperti itu tadi penempatan tasnya. Dan kita coba. Belakang. Seperti ini. Dan di sini ada headset. Seperti ini. Lumayan, cukup keren. Ya, jadi kalau kalian misalnya mau beli tas seperti ini juga, kalian bisa searching di Shopee, di Bukalapak, ataupun di Tokopedia, dimanapun itu, online shop. Gue yakin pasti ada, tapi yang ini gue beli sekitaran harga 120, karena 130 kalau masalah. Ya, pokoknya segitu, dan ongkir 30 ribuan lebih. Jadi, gue kenanya sekitar 150 sampai 160 kemarin. So guys, thank you sudah nonton video gue sampai habis. Sampai jumpa dan salam.